udah sampai di Sari Ater. Kita dapat campnya itu yang Pine Hill View. Ini lapangan gede, masih belum terlalu ramai, jadi kita masih bisa milih spot yang lumayan bagus karena dekat sama listrik, dekat sama keran air. Jadi kalau kalian mau kesini, yang mau dekat listrik di sini. Ya ini toiletnya, kamar bilas untuk kalau bisa mandi, berendam. Ini toilet, tapi untuk perempuan. Toiletnya bersih ya, airnya juga dingin. Ini nggak jauh dari tempat kita. Jadi kalau lokasi ini namanya Pine Hill View. Di belakang sana ada namanya Pine Forest. Ini Hill View, di belakang sana ada Riverside, nanti kita ke situ. Sekarang kita keluarin alat-alat perang. Ini peralatan dapur, ini peralatan camping dan lain-lain. Itu listrik-listrikan. Oke, sekarang kita keluarin. Tendanya sudah jadi, tendanya ala kadarnya ya. Ini lagi masak untuk makan siang ayam. Ini peralatan dapur, bahan masakan, untuk gas, roti dan lain-lain. Ini ada cooler box, ini rice cooker. Thank you, Wilgos. Ya, ini lagi jalan-jalan sore di lokasi yang deket namanya Hill View, tapi udah penuh, kita jadi nggak dapat di situ. Nah, ini toiletnya lumayan bagus, rapi. Gak usah masuk lah. Ini tempat yang sama yang kayak gue dapet Pine Hill, cuman yang ini lagi dibukin untuk ada acara komunitas gitu. Hidup penuh. Tenda gue di ujung sana tuh. Nah, ini kita lagi mau jalan, mau cari kayu bakar buat nanti malam sama cari jajanan. Nah, ini tempat penyewaan untuk atau beli kayu bakar. Itu kayu bakar, tuh ikatnya 20.000. Pak, kalau beli bisa dinyalain nggak? Bisa. Nyalain bisa sama bapaknya gitu? Iya, sama petugasnya. Oh gitu. Nanti kan malam di ininya. Iya. Ya, nanti dijanjiin aja. Di pos berapa nanti disamperin gitu ya? Iya. Oh ya udah. Saya mau ya, saya gitu dulu. Iya, boleh. Iya. Ya gitu, teman-teman. Bisa dinyalain kalau males nyalain sendiri. Nanti petugasnya akan nyamperin ke tenda kita. Ini tempat jajanan nih. Tuh, jajanan. Nah, ini supply depot untuk campers. Ini bisa buat nyewa alat dan lain-lain di sini semua. Mau beli oleh-oleh. Gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bawa alat-alat, ini bisa sewa di sini atau beli. Ini sendal jepit bisa beli, gas bisa beli, ini tenda, air kabel roll, matras, tambang bisa beli, sampai ada panci juga bisa beli. Bisa sewa maksudnya. Selain itu juga di sini bisa sewa kursi. Ini kursinya contohnya.
kalau mau beli oleh-oleh juga bisa. Ini gue kebetulan gak bawa kursi, jadi gue sewa kursinya. Di sini juga sangat memperhatikan protokol kesehatan ya. Kita di sini selalu diawasin, harus pakai masker dan juga kalau bisa nggak berkerumun kecuali keluarga sendiri. Jadi protokol kesehatan di sini diperhatiin banget. Itu nih. Oh, itu ada lagi musola tambahan. Kalau mungkin buat yang deket-deket sini, itu musola bisa ke situ. Sekarang kita lagi ke spot Riverside. Di sini sebenarnya paling asik karena di pinggir sungai, air panas. Cuman paling laku, rame mulu. Ini aja ya, September 2021. Udah full book untuk weekend sampai April 2022. Nih kondisinya kayak gini. Di sungai-sungainya, panasnya, tendanya di sekitar sini semua sampai di situ. Seru banget sih. Suka ada yang lewat nanti naik rafting. Untuk harganya ya di sini per raftingnya itu 400.000. Jauh lebih mahal tapi lebih enak, tempatnya lebih private, suasana sungainya dapat juga. Gitu. Suasana sore di Pine Hill, Sariater. Orang-orang udah pada siap untuk kayu bakar. Kita lagi siap-siap untuk barbecue. Untuk makan malam kita rencananya mau nge-grill. Ini grillannya ada salmon sama ada beef slice. Oke. Sama ada kentang goreng. Iya. Suasana malam di sekitar tenda kita nggak terlalu rame tapi enak, kondusif. Jadi enak deh pokoknya. Ini kita malam-malam mau goreng kentang, habis itu grill salmon dan beef. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi lewat, baru aja selesai sholat subuh. Kita mau lihat apakah ada sunrise. Nah, nanti akan dari sana sunrise-nya. Pagi kita mau berendam air hangat. Mumpung masih sepi, karena kalau udah siang rame banget di sini. Kayak kemarin rame banget. Semoga airnya masih hangat ya. Soalnya kemarin airnya tuh udah nggak terlalu hangat gitu, nggak tahu kenapa. Apa karena banyak orang atau kenapa nggak tahu. Sarapan sandwich goreng itu kita lagi bikin dagingnya atau hamnya kali ya. Ini kita nyontoh di TikTok, semoga berhasil, semoga nggak fail, dan yang pasti halal. Thank you.
selesai dirapihin, semua udah bersih, kita datang bersih, pulang pun juga harus bersih. Jadi kita harus kumpulin sampah, jangan sampai ada sampah yang tertinggal, jaga kebersihan. Oh ya, nanti kalau kalian ada yang mau camping di sini, di lapak namanya Pine Hill, di spotnya itu pilih yang nomor 48. Kenapa? Karena dekat dengan air, dekat dengan listrik. Gitu ya. Barang-barang semua udah masuk. Ya, kita tutup. Dah.